kuku harus dirawat ya, Mas ya. Iya, rapiin kuku. Rapiin kuku. Sama joker dulu bagus ini. Bagus ini? Pedetannya bagus ini sama joker. Usia berapa ini, Mas? Ini sekitar belum 18 bulanan, 16-an. Ada kok video pedetannya? Apa? Ada ya. Di saya, nanti saya kasih. Dapat di mana, Mas? Tetangga. Tetangga? Ani, ini. Tetangga. Ini adaptasinya yang nanti yang agak gawat nih. Iya. Ke daerah panas. Ke daerah panas. Di sini dingin. Tapi kalau ke Blitar, insya Allah masih... Ya, Blitar masih lumayan. Masih lumayan. Tapi masih lebih enak lagi Magetan, Mas, sebenarnya. Mereka dingin. Dingin. Magetan dingin. Rawat kukunya udah masuk ke dalam dia. Ini tanahnya kak, lantainya tanah ini. Enggak. Kenapa itu? Karpet, karpet. Oh, karpet. Orangnya pakai karpet, karpet. Terus perawatannya kurang. Perawatan. Udah berapa lama sama Mas Joko? Sudah. Ini baru dapat ya? Sekitar sebulan. Hari ya. Oh, baru. Baru. Kaki kalau sama yang tadi besar ini. Iya. Coba lihat giginya, Mas. Mumpung di sini. Ini loh, Pak. Wah, ini. Gak bisa, Mas. Tahu namanya apa nih? Robin. Batman and Robin. Mas, sorry. No, oh, masih kecil. Udah mulai rang-rang ya. Tapi kecil-kecil. Sama yang pertama kita datang tadi sepertinya lebih gede ini ya. Yang mana? Besar ini, panjang ini. Kakinya besar ini. Joker dari Pak Joko ini. Masih P1 dulu. Kalau pedetanya ada kok. Pedetanya lebih bagus ini. Besar kaki ini. Besar ini kaki. Asal cocok regine. Oke, monggo ditawar. Lah kan nonton. 15 bulan lagi ya, Pak. Ya. 15 bulan lagi ya. Apaan? Coba. Wong tepi-tepi jauh-jauh di sini. Wis tak ngene wae tak ngene di lingkungan. Lah sini Pak Joko mau apa? Pak Haji wae nggih kula sanjangi dereng ketake. Tapi nggih monggo di tengah lima mawon. Kan di Pak yang Sumatera atau mriki kan nggih jauh. Kan ngoten. Nggih menawi Pak Joko warga Cenceng. Waduh. Ana.
Nang Pak Haji, saya tawar 50 masih belum boleh. Lo tanya ke pomone, jangan. Pokoknya lo tawar 50 gak pernah. Oke, dah ngumumkan ngoten nggih tumut kontes sik ngoten to Mas. Mumpung ada Pak Haji yang mau minang mungkin tato langganan. Lagi proses guys. Mau jadi murim-murim bisa happy. Pak Nur sih iya. Lah iya. Lah ana opo klimpu kan dhewe. Nggih to. Heeh. Kok aneh. Nyambut gawe. Oke, sepuluh nyene anu amen. Niku-niku akan pun. Dengan Pak Jidayan, tepi-tepi tembriki, tepi ngeriyo sampai ngejak tembriki kepingin semua barangi ini kepingin nego barangi kan bosan-bosan kok nggak baik-baik satu sepuluh di sini waduh, ini buat tenang salah, lena mau nonton ke Dian, Mbasian ini sudah tepi setahun lah Pak Ayu aja boleh setahun, insya Allah, setahun pun insya Allah tapi ngelai saat ini, kaya keadaan kaya ngeten Paji purun monggo ngoten niku. Nggih cek mboten temriki mboten sia-sia tah. Sama langganan. Pak Joko. Kene wonten barang jenengan bukti kula kula akan tempat kita. Lah nyenan mungkin dinten napa dinten yo dinten yo. Pak Ji tempat yo. Yang keluarin tentang Blitar menisan apa tuh? Blitar nih kamu. Blitar nih. Blitar mana itu ya, Din? Gudang garam. Gudang garam. Gudang garam. Oh, gudang garam. Okay. Ten Mas Gondrong nih kok. Iya. Okay. Mas Sugeng. Mas Sugeng. Mungko pun, Pak Joko. Saken tepi-tepi. Pun jenengan buka punten. Pokok cecek harga ten apa mendep ten Pak Haji. Satu sih. Kita ngomong kayak ini. Derek. Saya urungan pun tak tahu sih. Eh, untuk ada jian. Untuk untuk. Masa cuman sapi kita mulai kulit nang kandang ya, nggak boleh nang kandang suaneng. Ini udah mau maghrib Pak, Pak Haji. Pak Haji Joko juga kan? Iya. Oh belum? Belum. Mas Joko, ah, mana tahu nanti bisa jodohnya jadi amin, haji. Amin, amin. Yang nawar 60. Sudah tahan nawar 60. Saya, tapi jangan dibantah lagi. Iya. Saya kasih 70. Ya? Gulu. Jangan Pak, masih anu mana? Jangan dulu Pak. Pon, 10 loh, pon banter. Iya. Saya estu. Bagaimana bisa sampai kita gembrong mbak Amon, mbak anak budet, sampai 10 juta. Langgi, ini kita bisa orang oleh anu, tapi paroka yang jenengah. Sampai 10 juta. Ini gak ngeliat apa? Kandangnya nanti gak muat Pak. Ini loh yang di harapkan sapi ini kan sapi ini nanti kan ketemu lagi Mas Joko di kontes Tulung Agung nanti ada di kontes gitu. Ditanya dari mana Mas Joko anggap sapi ini pembawa rejeki buat Mas Joko mungkin sakit insya Allah mungkin lewonten lembu male pulau kali Pak Haji Joker dari sini, ini dari sini. Nanti dinamakan siapa ini? Lah saken wong tebe-tebe lho. Kajenge mripun pun pokoke semer barange temen iki deal. Ki jenengan nomor rekeninge kan wonten jenengan ten kula kata sing wonten nah. Napa jenengan tak kirim saiki. Ten Pak Haji nggih mboten napa.
pun rezeki niku pun kata. Saestu pun kata rezeki niku pun kata. Akeh bisa nggih, sik anu men aku ngono. Pancen sampe gayang men niku mang aku kadung bojoku. Pun kata selain rezeki tok sik aku mulai tak sampe iki payu tak gedekne. Pun. Pun berarti bismillah boten wis bismillah Pak Joko bismillah sami kali joker joker sing ngen P1 bobote lebih dari niki waduh ngadeng iki langke tapi kan gulune kan lebih mriko bobote tem mriko kan boten wajenge sak monten lah niki yang meng, yang menghambat Mas Joko kira-kira apa lagi nah, saya kan cerita sama istri dia sampai dengan musim sampai 100 bonjol kalau laku 100 43 itu loh. Ya kan ini kan keadaan sapi kayak gini gitu Pak Joko. Ya iya ben cek cek bayi-bayi satu itu kayak umroh kayak janji ada tapi nggih tahu malian kan ngoten perjalanan ini lembu ini perawati kita kan ngoten iya kasihan nggih lek insyaallah lek lembu iki kamu kontes tahun depan bisa ketemu sama yang ditatap itu ke depan Mas. Tapi lek ke depan ini jenengan ngoten tumbuhan kontes terus perawatan ini kita maksimal gitu. Begini nggak buat kami dekat maksimal. Sebut cepat jangan terlalu larang ini pertumbuhan. Iya, bener ya. Iya, alhamdulillah. Enak jadi tapi kira panjang gitu. Timbang kalau pengen dengan angsal dengan ani. Kurang saya ini. Kalau pengen ani kau yang kirang nutrisi. Harapannya ya di sini, cuman semuanya kan belum pasti. Belum pasti. Kan dari perawatan, terus lihat gigi, nanti ini kan diikutkan kelas P0 apa masih P1 dulu, Pak. Kan ini kan gigi ini perang-perang. Iya, tapi kalau di P1 pasti nggak bisa. Nggak bisa, nggak mampu. Bagus dipelihara dulu. Karena dia terlalu muda di P1-nya. Iya, Pak. Cuman jujur saya senang. Iya, nanti pun hasilnya ini belum berkenan. Nggih kula nengahi Pak Haji, nggih nengahi jenengan. Lek harganya iki pun sae. Tapi rambutnya semati sampe. Nggih. Ya, bagusnya bagus. Angen-angen kuwi masih durung anuan ngono lho. Nggih. Kula anu iki mangan, jan apa sih mundur bojokan meniko mang lho, anengen kuwi mang. Wis lek Pak Haji sakmene ati jenengan mundur luwih iki mundur. Sabu nggih sae. Nggih timbangi berarti niki Pak Haji temen iki tepi-tepi ngoten asal barang ten batu tapi kan mesti nol. Jadi keng kosong itu. Lain. Penjalannya keng Sumatera meriki merdu. Tapi sing kosong sing berat menjadi ini. Bukan mungkin gitu. Karena mantan Pak Haji, bukan mungkin sampai meriki. Pakai Sumatera ini. Tapi seneng gak lanjut tuh ini. Tapi sih murah. Orang di sana. Kan saat ini pun pertama muka. Iya pun pertama tuh salam muka. Monggo. Nggih, monggo pan kula rantos. Gimana, Kak? Halo? Ibu cukup mau apa? Karep ngene iki monggo. Nggih, niku kan mumpung wonten kesempatan. Berarti kan Pak Haji ten mriki. Mungkin mboten saged dua kali, berarti kan ten mriki malih. Perjalanan lebih. Lain ini jenengan insya Allah. Oke. Kalau anu tak bilang Mas Kris kalau tak jualan ya. Kalau itu sudah anu. Pak Cik sudah tahu satu di sini ya. Jualan mana? Kalau ini kan nggak tahu Pak Joko kan. Memang kalau kita kayak lu nggak salah badi yang mau lu. Langke ini ku mau pulang pun kata lebih badi. Iya sakit badinya. Cuma belum kasih. Ada orang istri bilangnya gitu Pak Haji. Disuruh 5 bulan lagi gitu loh. Cek bayi-bayi ya itu mang. Rekane iki wonten kontes niku 3 bulan kas. Insyaallah. Wonten kontes sapa jenengan insyaallah. Amin. 800 up ke atas. Sayang nanti ngirimnya. Selanjutnya nanu pun monggo sekalian langsung. Nanti truk, penting, truknya yang susah, iya. Kalaupun jadi nanti. Satu ekor bawanya susah.
Kula ngene njenengan deal saniki monggo nomor rekening sama perengangan Pak Haji. Ngono iki bareng. Kowe kita sik dilengkap sama sing monggo aran wanung sami ya. Cek payu sak mono jadi pakai umroh iku mah muni ngono kok juga dari cek. Oke pun Pak Haji, monggo pun. Pak minta fotonya, Pak. Ayo, ayo. Di mana? Di sapinya? Iya. Biar tak bawa langsung. Ya, wes langsung. Selamat aja, Pak. Iya. Nggak usah lama-lama maksudnya, Mas. Ayo. Bismillah, Mas Joko. Kita caket nyambut gawe malih kali kula bareng-bareng. Lagi pun monggo. Nah, ini jenengan tadi minyaknya 100 dulu, Pak. Diturunin. Biar jadi. Baik jadi wis. Biar enggak bolak-balik. Cuma 100 mono kudu. Gila ya Pak 100 nggih niku ngentosi 1 tahun kan mboten. Niku jenengan nggih tebih ngentosi 1 tahun. Nama sanjange bojo jenengan kula nggih ngertos nang ngoten kan lima jana sithik nang wis oleh bagi akeh aku jana. Kacang wedok dina tambah seneng ya tambahan. Mangan. Kau pun bincang, nopo kapan aman terakhir ketemu dia? Terakhir ketemu dia. Masih perlu dia ngakoni. Iya aku aja nih, iya masih aku. Tapi kena kena ini sama. Aku tentang kuloai, sing ageng kalau ingin nani, mau tenen ten tunggal atau aji. Sing Malbor. Sing Malbor, kan satu seperti ini. Wah, Tonton Sanjang sampai tinggal. Satu senemah. Oh, satu senemah. Wah, niku kan melok kontes Pak Haji anu Mas Joko mantung kula beto ke Kemayoran. Ongkosnya aja berapa juta sana? 10 juta. Resikonya tinggi. Resikonya tinggi. Ayolah Pak Joko bantu. Itu 100 itu Pak. Cok. Kalau dia ini bosan anu tangkin pulau saking kali Pak Haji cek foto-foto penak ini dengan cek foto penak ini nyambut kaya iya dengan senang wis ditaran ini kan wis pandang wisana lah ngene iku lah njuk foto seneng iku mau iki apa cek mboten anu Pak Joko apa jenenge Pak Haji masih bisa turun kan. Enggak, tak tambah banyak tapi bisa turun Pak Haji kan. Ya. Kan masih ada selisih 30 juta kan? Iya kan? Ya udah kita bagi dua aja, 85 saya beli. Bismillah itu maghrib. Maghrib Pak Haji. 90 Pak Haji. Ya udah 85. 90 Pak Haji. Wes. Ayo. 90 Pak. Ayo Pak Joko. Iya Pak. Wes. 5000 aman kandoli iku lho. Iya. Nanti kan datang lagi. 90 Pak Haji. 70 naik lho. Kan bojoku tak muni anu mandek jangan bolo tak muni satu. 90 Pak. Salam. Iya Pak. Salam. 90 ya, deal ya. Minta nomor rekeningnya biar saya transfer. Pun Pak Joko. Mandiri atau apa, Pak? BCR. BCR. Halo, Pak. Ini Pak. Iya, enggak Singosari. Enggak apa-apa dipipisin, asal kamu 1,5 ton. Amin. Tati. Tati. Kemudian ya? 01 1908 84 21 42 42 42. Singosari Joko Susilo ya Pak ya? Iya. Tak kasih langsung namanya, keterangannya Singosari. Senopati. Anua. Singosari lebih bagus. Singosari. Iya. Tadinya saya mau buat
Singo Edan. Singo Sari. Singo Sari. Jadi Pak Haji Dayat. Buktinya tak kirim ke Mas Kris, kirim ke Mas Joko ya. Kalau ada lagi yang bagus-bagus kabari Mas Joko. Iya Pak Haji. Saya siap siap nampung. Saya nggak gemetar ya Pak Haji. Nah, gemetar. Ya. Wah kok gemetar. Rezeki kok. Ya izin salam sama Ibu ya. Semoga. Semoga umrohnya sukses. Amin amin amin. Barokah ya Pak Joko ya. Jadi guys, Mas Joko ini memiliki beberapa ekor sapi, tani sapi. Moga-moga juga berkah ibadahnya. Tapi yang satu yang perlu diingat, petani sapi layak hidup sejahtera. Oke guys, semangat.